Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi pimpinan. J, Pak Oda, monggo. Pimpinan, ternyata dokumen RKPD perubahan dicari nggak ada. Saya mohon kejelasan. Sebetulnya ada atau tidak sih dokumen tersebut? Gitu loh. Jadi ini sebagai dasar pimpinan, ini amanat daripada undang-undang. Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta di copy, sekarang dicari nggak ada. Itu pimpinan. Jadi monggo lah, apakah habis ini kita batalkan semua untuk rapat kerjanya supaya cepat, kan kita minta cepat semuanya bisa selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan APBD perubahan aja satu dokumen yang sampai saat ini tadi disampaikan oleh pimpinan, mohon maaf sudah ada di meja ketua, ternyata tidak ada. Monggo, kami persilahkan, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Honda. Prinsipnya kami sampaikan bahwa fisik dari RKPD perubahan 2024 sudah siap dan sedang difotokopi. Sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya bahwa setelah ini akan ada rapat kerja bersama dengan OPD-OPD terkait, berkas kita pastikan sudah siap di meja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bagaimana Pak Honda? Itu yang ada, itu yang tadi sebelum diperbaiki oleh provinsi. Betul kan? Iya. Nanti akan ada tambahan-tambahan dari apa yang mungkin. Ya, sekarang gini aja pimpinan, logikanya sebelum turun dari provinsi bisa masuk ke DPRD. Berarti kan Pak Wali belum tanda tangan yang ada di DPRD. Logika saya berpikir. Karena dari eksekutif kan mestinya masuk ke provinsi. Evaluasi provinsi baru turun, baru Pak Wali tanda tangan. Berarti kalau tadi yang ada pimpinan sampaikan, berarti tanpa ada tanda tangan Pak Wali. Ya. Itu logika saya berpikir aja. Ya, kronologisnya Pak Honda bisa kami jelaskan. Tanggal 5 Juli, pemerintah kota sudah memberikan kepada DPRD surat beserta dengan lampiran prognosis dan juga RKPD-nya. Tetapi kemudian pasca itu masuk ke meja pimpinan, kemudian ada revisi ya, yang kemudian disampaikan di provinsi tersebut, sehingga sebenarnya secara legal formal tanda tangan segala macamnya sudah clear ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Honda bahwa memperjelas atau menanyakan bahwa sudah ada atau belum, kami pastikan bahwa itu sudah ada dan sedang dalam proses untuk difotokopi. Terima kasih. Jadi matur nuwun pimpinan. Mohon maaf sekali lagi. Ini tadi staf saya tanya, saya mau lihat seperti apa. Dicari di tempatnya Pak Ketua. Mestinya kan di tempat Pak Ketua aja. Ternyata tidak ada, nggak tahu. Atau sudah dibawa keluar di fotokopi, saya nggak tahu. Kan seperti itu. Tadi disampaikan oleh pimpinan kan katanya bersamaan dengan prognosis tanggal 5 Juli. Kan berarti sudah ada di mejanya Pak Ketua. Bukan masalah apa-apa pimpinan, karena itu sebagai dasar untuk pembahasan kita. KUPA BPAS 2024. Itu loh, tadi saya sampaikan di depan, kalau belum ya kita tunda pembahasan kita, kalau memang belum. Pembahasan-pembahasan di komisi ini akan kita tunda gitu loh. Kan seperti itu. Supaya kita membahas itu jelas. Alurnya jelas, dokumen-dokumen yang disediakan itu jelas. Ada semuanya. Jangan sampai nanti dalam hal ini pemerintah kota disalahkan karena tidak sesuai dengan RKPD apa yang kita bahas. Sekali lagi saya perlu sampaikan Pak Honda bahwa apa yang ditanyakan Pak Honda prinsipnya sudah masuk, sudah diterima oleh pimpinan. Update barusan dari Pak Ketua juga sudah, dan keinginan Pak Honda dan juga teman-teman agar itu segera dikopi, segera untuk pembahasan on progress, sedang dalam proses untuk digandakan. Sehingga mohon bersabar ya, bahwa setelah ini teman-teman masuk di komisi masing-masing bersama dengan OPD, kami sedang mengupayakan ya, untuk mengejar agar nanti dokumen yang dibutuhkan benar-benar sudah tersedia di meja Bapak Ibu semuanya. Jadi secara umum saya kira apa yang tadi sudah berjalan ya, kita tinggal menunggu fotokopinya saja untuk nanti kemudian berada di meja Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan informasi dari Pak Ketua, juga informasi dari pemerintah kota. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah masuk, sehingga secara legalitas maupun secara administratif dari pelaksanaan paripurna pada hari ini dan juga untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya saya kira sudah tidak ada persoalan. Begitu Pak Honda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsing, untuk klarifikasi. Ya, tidak upayakan, tidak mungkin dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang berkompeten baik dari sekretariat dewan maupun dari eksekutif ketemu kejelasannya seperti apa. Karena ini berbeda, apa yang diterima Pak Honda sama yang dijelaskan oleh pimpinan berbeda. Scoring dulu aja, diskors dulu, diklarifikasi. Ya, jadi paripurna tidak untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita scoring dulu. Terima kasih pimpinan. Inje, pimpinan untuk memperjelas saja. Mohon maaf, saya tidak nambahi, saya tidak apa. Saya keluar ke ruangan, saya tanya ke staf. Dan dijawab oleh staf, katanya baru mau dikirim oleh OPD di pemerintah kota Surakarta. Kita minta yang clear aja lah. Kasihan pemerintah kota Surakarta nanti kalau seperti ini. Ini yang benar yang mana informasinya ini? Kan seperti itu. Ada tadi, saya dengar, dan ada saksinya. Mungkin untuk lebih clearnya, kita skors 5 menit, agar kemudian dari Bappeda maupun dari Sekretariat DPRD bisa bertemu terlebih dahulu. Dengan ini rapat paripurna saya skors 5 menit. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.